disolatkan di kantor Dakar Makkah, dan rencananya nanti siang akan dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan bersama dengan jutaan jemaah dari seluruh dunia. Saat ini Makkah yang didatangi oleh jutaan jemaah haji di seluruh dunia, kami selalu akan ikut menyolatkan makmum, insya Allah. Dan insya Allah beliau akan dimakamkan di Ba'la usai sholat jenazah. Ratusan santrinya terlayar berdatangan di Dakar Makkah hari ini. Sebelumnya atau sebelumnya juga ikut mengawal makmum dari rumah sakit An-Nur di Makkah hingga ke tempat pemandian dan hingga ke Dakar hari ini. Sama putra putri.
bawaan. Berdasarkan riwayat yang disampaikan keluarga, yaitu diabetes mellitus dan jantung. Sebagai catatan, beliau hari ini akan disolatkan kembali di Masjidil Haram. Saat ini di Masjidil Haram telah datang jutaan jemaah haji dari seluruh dunia yang akan ikut menyalatkan jenazah Mbah Mun, insya Allah. Demikian kami melaporkan dari Makkah.